kami memberi amaran sekeras-kerasnya kepada Datuk Dr. Dominic Lau, sekiranya masih berkeras untuk bertanding di kerusi Melayu, maka kami bersama dengan seluruh jentera akan memboikot penamaan calon pada 29 Julai ini, dan kami akan menutup bilik operasi PAS di seluruh Dun Bayar PAS. Kami akan memastikan kekalahan kepada calon Parti Gerakan jika tuntutan ini tidak dipenuhi. So kita PAS belum minum bantam. Tak kira di mana-mana Dun. Sebab dia tak pernah turun Dun Melayu pun. Telur yang tahu dia tak pernah turun. Saya ingat kalau bawa dia pusing, dia tak tahu kat mana. Dia dah terdesak tu. Ha? Dia sepatutnya sebagai seorang leader, dia kena tunjuk ketuhanan leader dia. Dia kena tunjuk bahawa dia mampu melawan DAP. Barulah ahli-ahli yang lain bersemangat nak lawan DAP. Ni dia penakut. Macam mana dia leader ni? Kita tanya. Adakah leader seorang penakut? Leader ni kena pergi pemberani. Kita bukan nak ni masalahnya nak otak. This is gelombang Melayu Islam. Akan menyokong calon Melayu. Jadi calon yang kita nak ni, biarlah kita dia boleh turun di mana kita perlu, termasuk di Masjid Surau. Seandainya datang insan yang macam ni, macam mana kita nak buat ke Masjid Surau? Mana bayar lepas ni kita ada 64% lebih pengundi Melayu. Bermalaslah tentu bagi dia, kalau dia berfikiran waras, dia pun tidak akan bertanding di sini. Kerana dia tahu dia akan kalah di sini. Jadi kita nak tahu juga di Minit Lau ni, apa hasrat dia masuk sini. Adakah dia masuk untuk bertanding atau untuk memecah undi di sini, atau untuk merosakkan gabungan yang begitu erat di sini, yang telah terbina di sini. Dia sebenarnya bukan masuk untuk menang. Kami yakin itulah yang akan berlaku ataupun yang dicita-citakan dia tu.